Sejumlah 22 kader jentik di wilayah Kelurahan Melawai rutin melakukan kegiatan pengawasan jentik nyamuk di wilayah Kelurahan Melawai. Hasil dari kegiatan pengawasan jentik nyamuk tersebut kemudian dilaporkan melalui grup aplikasi WhatsApp guna dilakukan penanganan lebih lanjut sebagai langkah pencegahan kasus demam berdarah. Camat Kebayoran Baru mengungkapkan, kegiatan rutin pemberantasan sarang nyamuk masih terus digalakkan demi terciptanya lingkungan yang bebas jentik nyamuk. Ia mengungkapkan, kerjasama antara pemerintah dan warga sekitar harus berjalan dengan baik agar wilayah bebas jentik dapat tercipta. PSN itu sebenarnya rutin dilaksanakan hampir di semua kelurahan, lingkungan RW, kecamatan, kota maupun provinsi. Kegiatan PSN ini salah satu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun stakeholder yang ada di wilayah masing-masing. Apalagi di zaman 4.0 ini, memang diharapkan kolaborasi ini bukan hanya melaksanakan kegiatan yang sifatnya tradisional, tapi sudah menggunakan internet atau IT kebenaran. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.